ada lagi cara menggendong dengan M-shape. M-shape itu adalah ditempelkan di dada ibunya, kemudian kakinya itu membentuk apa namanya, kaki dan pantat membentuk shape M begitu, jadi kayak posisi katak ya. Nah itu bisa dengan gendongannya itu agak ke arah ibu sehingga punggungnya tertahan dengan baik. Itu keuntungan yang satunya tadi, yang M-shape tadi. Kalau digendong M-shape, ibunya bisa leluasa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya membacakan buku kakaknya atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan sambil menyapu rumah atau melipat pakaian yang habis dicuci gitu.